Ingat, hanya pohon yang berbuah yang selalu dilempari dengan batu, dan hanya orang yang baik yang selalu dijahatin dengan orang yang jahat. Jangan bosan melakukan kebaikan, karena kebaikan tadi saat akan balas dengan kebaikan juga. Jangan lupa balas kejelekan orang lain, apa yang dilakukan mereka terhadap kita, balas dengan kebaikan. Insya Allah balasan Tuhan itu maha adil. Lakukanlah kebaikan sebisa mungkin. Entah itu sekecil apapun, sebesar apapun, lakukanlah kebaikan. Jadilah manusia yang baik dan jangan pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain.